terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, kadang-kadang banyak kita berorientasi gitu ya, bentuknya bagaimana, kelakuannya atau secara fisiknya gitu ya. Kan seperti itu, bahwasanya dia adalah membuat kerusakan di muka bumi dengan beragam beraneka ragam kerusakan. Sampai hari ini tidak terekam oleh kamera, apalagi YouTube dan sebagainya, karena memang disembunyikan oleh Allah. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengan siapa, dari mana? Dengan Sigit, Kang, dari Bekasi. Baik, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya, terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, kan sudah disampaikan ciri-cirinya. Cuman kadang-kadang banyak kita berorientasi gitu ya, bentuknya bagaimana, kelakuannya, atau secara fisiknya gitu ya. Itu terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, syukuran, Buya. Jazakallah khair. Masya Allah. Yang pertama tentang Ya'juj dan Ma'juj, dikisahkan seperti itu, bahwasanya dia adalah membuat kerusakan di muka bumi dengan beraneka ragam kerusakan. Sampai hari ini tidak terekam oleh kamera, apalagi YouTube dan sebagainya, karena memang disembunyikan oleh Allah. Artinya itu saja yang harus kita yakini. Rinciannya adalah kita tidak tahu. Jelas Anda bayangin, artinya semua kerusakan yang di muka bumi yang selama ini kita saksikan ada di sana. Terus itu aja gambarannya. Perzinaan, segala macam, apa-apanya ada di sana. Karena segala kerusakan di muka bumi. Baik, tugas kita mengimani saja. Dan mereka jauh dari kehidupan kita. Kemudian ibrahnya, pelajarannya, ya sudah. Janganlah kita mengambil akhlaknya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah, itu saja. Segala kerusakan di muka bumi, jangan kita lakukan. Karena itu adalah madhabnya Ya'juj wa Ma'juj. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.